the winner of the Best FIFA Men's Player 2021. And then Ronaldo! Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA telah mengumumkan siapa saja para insan sepak bola yang meraih gelar di ajang The Best FIFA Awards 2021 pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Dari beberapa penghargaan yang diumumkan, yang paling menarik adalah penghargaan yang diberikan kepada Robert Lewandowski dan Cristiano Ronaldo. Lewandowski tepatnya berhasil menyabet status pemain terbaik dunia versi FIFA 2021. Pemain Bayern Munich dan tim nasional Polandia itu berhasil meraih gelar tersebut usai mengalahkan dua pesaing kuatnya, yakni Mohamed Salah dari Liverpool dan Mesir, serta Lionel Messi dari Paris Saint-Germain atau Argentina. Tentunya sangat menarik melihat gelar pemain terbaik dunia versi FIFA itu jatuh ke tangan Lewandowski. Mengingat pada Ballon d'Or 2021, Lewandowski justru dikalahkan oleh Lionel Messi. Selain Lewandowski, Cristiano Ronaldo pun berhasil mendapatkan gelar pemain terbaik. Bedanya penggawa Manchester United itu tak diganjar gelar pemain terbaik FIFA 2021, melainkan The Best FIFA Special Award. Penghargaan spesial itu diberikan kepada Ronaldo usai ia berhasil memecahkan rekor gol di level internasional pada 2021 yang lalu. Ia tepatnya memecahkan rekor gol milik Ali Day dari Iran, yang kala itu pencetak gol terbanyak dengan koleksi 109 gol. Kini bahkan Ronaldo tercatat sudah mengoleksi 115 gol internasional bersama tim nasional Portugal dari 184 laga yang telah ia mainkan. Jadi tak heran jika FIFA pada akhirnya memberikan gelar spesial kepada Ronaldo atas prestasinya yang luar biasa itu. Selain Ronaldo dan Lewandowski, pesepak bola lain yang juga meraih penghargaan di The Best FIFA Awards 2021 ada Edouard Mendy dari Chelsea dan Senegal yang sukses menyabet kiper terbaik dunia, serta Alexia Putellas dari Barcelona Spanyol yang merebut status pemain terbaik wanita FIFA 2021. Lalu bagaimana dengan pelatih terbaik? FIFA memastikan juru taktik terbaik di 2021 menjadi milik pelatih Chelsea, Thomas Tuchel. Tuchel berhasil mengalahkan para pesaing kuat seperti halnya Roberto Mancini, yang mengantarkan timnas Italia juara Piala Eropa 2020. Serta Josep Guardiola yang sukses membawa Manchester City juara di Liga Inggris 2020 hingga 2021. The winner of the Best FIFA Men's Player 2021, Cristiano Ronaldo. 2-0. Robert Lewandowski.